Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kis Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk video kali ini, Kis Channel sedang berada di kampung halaman ya, lebih tepatnya di daerah Sumedang. Jadi di depan saya ini adalah proyek pembangunan tol Cisumdawu ya, yang tahap 4 daerah Conggeang ya. Nah, kebetulan di belakang proyek ini adalah kampung halaman saya nih. Jadi kita akan lihat seperti apa prosesnya pembangunan ya, tahap 4 tol Cisumdawu. Progresnya sampai mana? Ikutin terus Kis Channel. Seperti biasa, jangan lupa dukungannya selalu dengan cara pijit tombol subscribe, like, comment, and share. Serta aktifkan selalu notifikasi loncengnya supaya nggak ketinggalan info-info terbaru dan uploadan-uploadan terbaru dari Kis Channel. Oke, kita lanjut. Kita lihat prosesnya sampai mana. Ikutin terus. Check it out. Nah, ini teman-teman ya. Ini kita sudah berada di kawasan proses pembangunan jalan tol Cisumdawu tahap 4 di daerah Conggeang ya. Prosesnya masih sampai di sini, yaitu masih proses groundbreaking ya. Ini kalau yang sudah tahu atau pernah lihat video saya sebelumnya, perjalanan saya dari Bandung ke Sumedang, ini jalan ini sebelumnya sawah semua ya, ini sawah yang hijau. Nanti yang belum nonton bisa cek ya, nanti ada di atas ini untuk link videonya, sama di akhir video nanti saya taruh. Jadi suasana atau sebelum jalan ini dijadikan
proyek Tol Cisumdawu ya. Nanti di videonya ada, saya taruh di akhir video. Nah, ini kebetulan jalan baru ya. Sebelumnya itu jalannya ada di sini nih, di bawah. Jadi jalannya ada di bawah. Sebelumnya ke sana jalurnya, ini dibikin jalan baru. Jadi untuk lalu lintas sekarang dialihkan ke sebelah sini ya jalannya, jalurnya. Oke, kita lanjut lagi. Ikutin terus sampai beres ya. Oke teman-teman, ini ya kawasan, lebih tepatnya ini kampungnya Kampung Kepuh ya, Desa Cipamekar nih, di sini yang terkena proyek Tol Cisumdawu ya. Alat-alat berat ini sudah mulai ada ya, bisa dicek sekitarnya. Mudah-mudahan jalan tolnya cepat selesai dan menjadi moda transportasi ya, masyarakat lebih membantu lagi nih, lebih mempermudah perjalanan kita, mempercepat perjalanan kita sampai ke tujuan ya. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini. Semoga videonya bermanfaat. Saya Kis Channel mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.